Assalamualaikum. So saya ada satu lagi soalan penyelesaian tugasan ya. So soalan dia 101001 andasan 2 tolak dengan 1111 andasan 2. So kalau kita selesaikan ni dia macam ni 101001 andasan 2 tolak dengan 1111 andasan 2. So ini adalah andasan 2. So macam andasan 10, contoh macam 10 tolak 8 kan. Bila tak cukup, bila kita pinjam kat sini, sebenarnya ini base 10 ini base 10 kan. So kalau base 10, setiap kali kita pinjam, kita pinjam 10 kan, kita pinjam ni adalah 10. So kita pinjam ini adalah 10. Sama juga kalau dia andasan 2, katakan 10, kita nak tolak dengan 1 kat sini. Kita pinjam dekat sini. Bila kita pinjam kat sini, kita pinjam 2 sebab dia base 2. Jadi kita pinjam 2. Kalau dia andasan 8, kita pinjam 8 kan. So sama juga kat sini. So ini tolak 1 tolak 1 adalah sama kan. Jadi sama dengan 0. Sekarang kat sini kita tak cukup kan, kita pinjam. Bila kita pinjam kat sini, sebenarnya kita pinjam, kita bukan pinjam 10, kita pinjam 2 kan. Sama juga macam andasan 10. So kita pinjam 2. So sebenarnya ini bila kita pinjam, inilah sebenarnya 2 kan. Kita pinjam 2 kan. So 2 tolak 1 bersamaan dengan 1 kan. So dekat sini sebenarnya dia pun sebenarnya tak cukup sebenarnya. Dia dah pinjam dekat sini sebenarnya. So bila pinjam dekat sini kan, ini sebenarnya adalah bersamaan dengan, dia mula-mula pinjam kat sini bersamaan dengan 2. Ini sebenarnya dah tinggal 1 kan. 1 tolak 1 bersamaan dengan 0. Okey. So kat sini tadi dah kena pinjam, dah tinggal 0 kan. 0. 0 kalau dipinjam kat sini, dia pinjam 2 kan. So ini dah 2. So 2 tolak 1 bersamaan dengan 1 kan. So 0 kat sini tadi dah kena pinjam, dia sebenarnya dia dah pinjam kat sini dah. Tapi dia pinjam kat sini, dah kena pinjam kat sini, ini dah bersamaan dengan 1. So 1 tolak 0 adalah 1. So jawapannya adalah 1101 andasan 2. Okay. So konsep dia actually sama juga dengan andasan 10. Okey, done.